at all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside, just stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Menir Mobil Bekas. Jangan lupa like and subscribe serta share channel gua agar channel gua makin berkembang nih guys ya. Hari ini gua nggak ngopi karena lambung lagi kumat ya. Oke guys, hari ini dan sore ini gua akan nge-review mobil 4 unit mobil nih. 3 Terios, 1 X-Over nih. Kita ke belakang. Enggak nih guys, mobilnya nih. Gua ngehilang dulu nih. Ya. Oke. Nah, ini guys, kenampakannya mobil Trio Terios dan 1 Suzuki X-Over 2011. Oke. Check it up dan gua akan nge-review unit-unit ini. Dan gue gak akan nge-review tentang detail unit, tapi gue nge-review tentang harga dan paket kreditnya. Oke guys, check it out. Jangan lupa like and subscribe serta share agar channel gue makin berkembang. Oke guys, yang pertama ini ada Terios TX Matic 2011 ya, dimana ini dibanderol dengan harga cash 117 juta ya. Dan untuk kreditnya ini di DP estimasi 20, angsuran di 2,8 ya. Dan terus ada Suzuki X-Over 2011 warna putih ya. Ini pajak bulan 7 sampai 2021 dengan transmisi otomatis dan dibanderol dengan harga 95 juta nego. Nah, untuk kreditnya itu diestimasi DP 15, angsuran di 2,6 atau 2,7. Ya. Ini mobil cukup ciamik dan genrenya anak muda nih, ya. Nanti gua akan shoot bagian interior dan eksteriornya. Dan ada juga nih Terios TS Matic 2014. Ini dibanderol dengan harga 122 juta nego. Ya, 122 juta nego. Ini kalau untuk paket kreditnya, ini paket kreditnya estimasi DP 20-an, angsuran di 2,3 jutaan lah. Ya. 3 juta dengan DP 20, angsuran 3 jutaan. Ya. Ini untuk pajaknya bulan 2. Ini kita terima panjang nanti. Untuk plat kalengnya sampai 2024. Oke. Ini warna putih, bagus. Dan untuk dalam kota juga nyaman kalau Matic ya. Dan ada lagi ini. Ini ada Terios lagi nih. Kita main di Terios. Untuk Terios, ini Terios TX manual nih. Yang tadi TS Matic dan ini TX. Ini kakaknya nih. Ya, varian yang agak tingginya. TX manual 2010. Nah, kalau ini dibanderol dengan harga 105 juta nego. Nah, Terios TX manual 2010 ini dibanderol dengan harga
105 juta nego. Nah, kalau untuk kreditnya DP 20 angsuran diestimasi 2,8 sampai 2,9 selama 47 bulan nih. Ya, jadi Trio Terios ini harganya cukup terjangkau ya. Nah, untuk pajaknya, ini pajak kita panjang ya nanti ya. Ini lagi proses kita perpanjang untuk pajaknya, jadi kalengnya nanti di tahun depan ya, terima panjang. Oke, itu tadi saya tidak mereview banyak tentang 4 unit mobil, hanya menjabarkan tentang kredit dan cashnya, di mana Terios TX manual 2010 warna silver dibanderol dengan harga cash 105 juta nego, dan untuk kredit DP 20 angsuran di 2,8 sampai 2,9 selama 47 bulan. Nah, untuk Terios TS 2014 Matic warna putih ini dibanderol dengan harga 122 juta dengan DP 20 angsuran 3 jutaan selama 47 bulan. Untuk Suzuki X-Over 2011 Matic ini dibanderol dengan harga 95 juta dan untuk kredit DP 15 angsuran di 2,7 selama 47 bulan. Dan untuk ujung Terios TX Adventure Matic itu dibanderol dengan harga 120 juta. 115 juta itu di kalau cash 115 juta dan kredit DP 20 angsuran di 2,9. Ya guys. Itulah tadi saya menjabarkan 4 unit mobil Trio Terios dan 1 mobil Suzuki X-Over ya. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Selebihnya saya akan shoot interior eksteriornya ya, agar agan-agan jadi bahan referensi untuk cari mobil yang berkualitas. Ya, dari saya sekian dan terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Point in us if I never know. Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of destiny. Harder. Doesn't mean I lost my style. Darling, where were you?